dari Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara itu, proses verifikasi faktual di DPD Partai Perindo Kabupaten Pacitan, DPD Partai Perindo Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sampang, serta Kabupaten Sumenep juga dinyatakan memenuhi persyaratan. Setelah dilakukan pengecekan susunan kepengurusan partai, identitas pengurus dan status kantor, serta keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, KPUD Kabupaten Bojonegoro menyatakan DPD Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat mengikuti pemilu 2024. Pengurus dan seluruh kader Partai Perindo Bojonegoro selalu solid dan siap menyongsong pemilu 2024 mendatang. Menerima tim verifikator baik dari KPU maupun Bawaslu. Insya Allah Partai Perindo Kabupaten Bojonegoro solid dan tetap kompak. Insya Allah untuk menghadapi 2024 nanti. Sementara itu, hasil yang sama juga diperoleh oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Gresik. Hasil ini didapat setelah KPU masing-masing kabupaten melakukan verifikasi faktual kantor DPD Partai Perindo Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Gresik. Saya berterima kasih kepada KPU dan juga dari Panwas yang telah ikut mengawasi jalannya verifikasi faktual pada hari ini. Dan alhamdulillah Partai BPDPD Kabupaten Pacitan sudah dinyatakan MS memenuhi syarat. Dan alhamdulillah pada saat diverifikasi semuanya lancar, tidak ada hambatan dan dinyatakan memenuhi syarat. Verifikasi faktual di DPD Partai Perindo Sampang dan DPD Partai Perindo Sumenep oleh Komisi Pemilihan Umum setempat juga menyatakan Partai Perindo di kedua kabupaten tersebut sudah memenuhi semua perlengkapan syarat untuk ikut pemilu 2024. Terkait ketersediaan kantor dan keanggotaan kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Sampang, maka beliau menyatakan bahwa Partai Perindo Kabupaten Sampang dinyatakan lolos verifikasi faktual. Mulai dari persiapan secara administratif dan juga persiapan untuk kantor, juga keanggotaan tentunya menyusul setelah ini, jadi KTP yang terkait dengan itu semua sudah kami selesaikan dengan insya Allah sempurna dan insya Allah memenuhi syarat. Dengan lolosnya verifikasi faktual di tingkat kabupaten, Partai Perindo siap menghadapi pemilu 2024 mendatang dan optimis mendapatkan kursi legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan.